ngeri, nyaris seluruh tubuh pria ini dipenuhi cacing pita, penyebabnya makanan ini. Akhir-akhir ini ramai dengan kasus ditemukannya cacing pita di ikan makarel kalengan. Tapi, bagaimana jika ditemukan banyak cacing pita hampir di seluruh tubuh manusia? Hal ini sungguh mengerikan. Pasalnya, cacing pita bisa berbahaya bagi manusia. Nah, seorang pria yang berasal dari Tiongkok mengalami insiden ini. Awalnya dia merasakan sakit perut dan gatal di sekujur tubuh. Kemudian, pria yang tak disebutkan identitasnya itu pergi ke dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan dan scan, hasilnya sangat mengerikan. Terdapat cacing pita hampir di seluruh tubuh pria ini. Nah, akibat terinfeksi cacing pita, pria ini dirawat di sebuah rumah sakit di bagian timur Tiongkok, dikutip Grid ID dari Daily Mail. Menurut penelitian menunjukkan infeksi ini karena pria telah mengonsumsi terlalu banyak sashimi. Sashimi yaitu irisan ikan mentah yang berasal dari Jepang. Dokter yang menanganinya percaya jika ikan yang dikonsumsi itu telah terkontaminasi. Sementara kasus seperti ini juga meningkat akibat sanitasi di suatu daerah kurang baik. Seorang peneliti juga mengungkapkan popularitas sushi dan sashimi meningkatkan risiko infeksi cacing pita di tubuh manusia. Tak hanya itu saja, makanan Eropa seperti filet ikan mentah yang diasingkan juga menyumbang infeksi cacing pita. Melansir dari alodokter.com, untuk mengurangi infeksi cacing pita dapat dilakukan dalam berbagai cara. Pertama yaitu, membiasakan cuci tangan dengan air dan sabun sebelum memasak dan makan. Selanjutnya memilih daging atau ikan segar dan kemudian dimasak hingga matang. Mencuci buah dan sayur, jika perlu rebuslah agar semakin bersih. Yang terakhir, jika binatang peliharaan menderita infeksi cacing pita, maka harus segera diobati.